Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammadin wa tunjuk tangannya,
banyak orang yang ragam. Yang punya nih, tuh ada yang tidur aja. Yang punya apa nih? Siwak, ayo tunjuk tangannya. Sunnah Nabi. Yang punya minyak wangi, ya si metet, jadinya kontet entar. Entar beli hari Jumat, jangan karena tasbih, tikir nih yang nggak punya di kantong, ya. Di kantong pun, taruh sih. Insya Allah cinta kita dengan tiga ini berarti kita cinta sama sunnah Nabi. Insya Allah ini, insya Allah dia akan selalu mintakan ampun untuk kita. Ini punya beli, entah ya cuma beli. Besok saya tanya lagi, besok saya tanya lagi. Ya, jangan gak punya supaya didoain kan. Qala al-Imam Ibn Salah Muhammad ibn Amr ibn al-Qamata min al-Mashhuraini bis-Sidqi was-Siyanati. Qala al-Imam Ibn Salah Muhammad bin Amr bin al-Qamata itu daripada min al-Mashhuraini. Masuk orang yang masuk di antara orang yang masuk dengan kebenarannya dan keterjagaannya masuk. Jadi ada rupanya orang itu diketahui dengan benarnya, ya? Ada orang rupanya diketahui dengan benarnya, sidiknya, jujurnya. Kemudian ada orang yang diketahui dengan keterjagaannya, selalu menjaga dari hal-hal yang buruk. Sebaliknya ada juga orang yang diketahui dengan jeleknya. Orang-orang ngajinya tidur, mending tidur doang, kadang narik suara. Dikenal dengan gitunya inna billah. Jangan sampai kita dikenal yang jeleknya, dikenal yang baik seperti ini. Mufil minal masyhurina, di antara orang yang masyhur bisidqi wasiyanah, dengan benarnya, jujurnya dan terjaganya. Dan sudah ada orang yang kalau dia mahal, insya Allah luar biasa, di rumah Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kalau dia, ya, ya gimana, gak bisa diceritain, jelas saking jeleknya. Kita, jeleknya kita sampai diketahui oleh teman kita, itu jangan sampai. Jelek banget kita. Jangan sampai. Nah, beliau itu terkenal, masyhur. Ya, dengan kejujurannya, kebenarannya dan keterjagaannya. Lakin nahu lam yakun min ahli itqan. Orang ini masih benar, orang terjaga daripada maksiat. Gak mau dia, orang ini jujur banget maksiat, oh gak, tapi bukan termasuk ahli itqan. Ya, enggak mungkin apalannya kurang. Hatta do'afahu ba'duhum min ji'ati su'i hamzi. Sehingga dia dilemahkan, dianggap doib orangnya, dianggap doib apalannya oleh sebagian mereka ulama daripada arah buruk apalannya. Kan ada orang begitu ya, orang ini benar, jujur, tapi apalannya kurang. Apalannya kurang. Ya. Jujur orangnya benar, nggak mau maksud, tapi apalannya pulangnya, pulang juga. Oh, kita ngapain biar jadi apa ya, orang yang biar jujur, benar, terjaga dan hafalannya kuat, pinter.
jujur, pinter, cakep men. Soleh, pinter, cakep men. Maksudnya itu. Dengan soleh, culun. Ya. Soleh, cemen. Ya. Soleh cupu, ya. Jadi soleh pinter, sehat. Masya Allah. Orangnya masya Allah, nah, orangnya soleh banget, pinter lagi, akhlak yang mulia. Susahnya nyari orang yang begini, nah ini. Kenal kita dengan sahabat kita, oleh sahabat kita dengan begini, subhanallah. Hadis sikoh ini. Tapi ada juga wawas takohum baktum dan menilai sikoh akan dia oleh sebagai mereka ulama. Kenapa? Lisidakhi'i wal jalalati. Karena benernya, jujurnya, dan agungnya, mulianya. Enggak masalah dia dikit doang, dia mah apa enggak, kurang apa enggak, apa. Tapi kan orangnya jujur. Dan mulia orang-orang ini. Maka orang yang kayak begini, ya, padahal orangnya benar, jujur, benar, menjaga daripada kemaksiatan. Cuma kurang satu, apaan? Apalanya enggak mungkin. Fahadisu min ahli jihadi hasan. Hadisnya dari ini jalan, dari ini arah, hadisnya hasan. Belum soleh. Hadisnya hasan belum soleh. Jadi betapa ketat ulama hadis, menyaring hadis. Ya, jadi pelajaran buat kita, jangan soleh doang, tapi pinter. Soleh pinter, biar soleh pinter. Bagaimana cara pinterin? Rajin ngapalin, rajin mutolaah, rajin muzakarah. Jangan rajin tidur. Ya. Kapan aja tidur? Ya, jangan. Bahkan bukan tempatnya tidur tidur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana bukan tempatnya tidur, bagi ngaji tidur bukan tempatnya tidur. Ya, tempatnya waktunya tidur nanti tidur. Jangan sampai bukan waktunya tidur kita tidur. Kita menyanyiakan waktu yang berharga. Ini ya, coba kalau mungkin kita lagi ngaji tidur, puas nggak tidurnya? Kurang nggak tidurnya? Malu nggak dilihat tidur? Malu. Itulah yang namanya syaitan minasyaitan yang rajin. A'udzubillah minasyaitan. Berlindung kita dari setan. Jadi kenali setan, itu begitu setan. Itu kalau kita begitu modelnya, berarti kita apa? Nah, dalam kajian hadis, laisa bisikotin nasikot. Itu kalau kita meriwayatin hadis, ya, ya, hadis kita doain kumpulan. Tidur mulut, lemah. Boleh jadi lupa, boleh jadi nggak tahu gitu. Ini yang kayak begini aja Hasan. Padahal orangnya apa? Sidik, orangnya siaga, orangnya benar, jujur dan menjaga daripada keharaman, menjaga. Tapi kurang satu apa? Kurang apa? Hadisnya Hasan. Bagaimana kalau tidur mulu? Aduh, doain deh. Lagi ngaji tidur mulu, dia dikenal tidur mulu. Dan kita biar ilmu kita yang kita bawa bagus,
nilai diri kita, kita bagus. Maka tatkala berkumpul kepada demikian itu keadaan yang diriwayatkan dari jalan-jalan yang lain, maka hilang dengan sebab demikian itu oleh apa yang kami takuti akan dia atasnya dari perjalanan yang buruk hafalannya, dan tertambah dengan sebabnya oleh kekurangan yang sedikit itu, maka sahlah ini istat dan terhubung dengan derajat yang sahih. Ini dia namanya sahih li ghairi. Kenapa? Karena banyak yang meriwayatkan hadis ini jadi sahih li ghairi. Tapi kalau untuk sendiri dia hadisnya hasan. Karena banyak yang meriwayatkan hadisnya menjadi sahih li ghairi. Itu tadi hikmahnya kita mungkin kita ambil hikmah. Yang mencatat kita bukan seorang saja, nanti mencatat kita. Nanti akan dicatat kita. Ini bagus menurut saya. Hukum hadis sahih, hukum hadis sahih wujubul amal bihi bi ijma'i al-hadis. Wa man ya'tadu bihi min al-usuliyyin wa al-fuqaha'i wa huwa hujjatun min hujaj al-syar'i la yas'al muslimu hadaka amali bihi. Wajib beramal dengannya dengan ijma' al-hadis. Dan orang yang menganggap dengannya daripada ulama usul dan fikih ahli hadis, dan orang yang dianggap waman yuktan lebih ila usulin wa taqra. Jadi hadis ini wajib diamalin dengan ijma' ahli hadis, dan orang yang dianggap termasuk ulama usul upaha, maka kalau begitu dia adalah hujah daripada hujah-hujah syariat. Tidak meluasi seorang muslim akan meninggalkan amal ketamanya. Jadi jangan tinggalin wajib amalin amalin sendiri. Allahumma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.